Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Masih bersama saya di SAS Channel Tutorial dan Review, channel yang membahas seputar aplikasi smartphone, channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone Anda untuk menunjang aktivitas Anda sehari-hari. Dan di video kali ini akan saya review dan saya bagikan 5 fitur WhatsApp terbaru, yaitu WhatsApp versi beta, yang mana terdapat banyak perubahan baik dari sisi tampilan maupun beberapa fitur menarik yang tentunya sangat bermanfaat untuk Anda coba. Dan fitur keren ini hanya bisa Anda dapatkan di WhatsApp versi beta yang belum ada di WhatsApp biasa ya. Just information, sekedar pemberitahuan untuk Anda yang ingin bergabung ke program penguji WhatsApp versi beta di Play Store, kuotanya memang sudah penuh ya. Tapi don't worry, be happy, karena di sini saya juga akan memandu Anda untuk bergabung dan mendapatkan WhatsApp beta menggunakan cara lain ya. Seperti apa sajakah 5 fitur keren di WhatsApp terbaru versi beta dan cara mendapatkan WhatsApp beta ini? Pastikan Anda menyimak sampai selesai, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini, like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check it out. Oke, untuk fitur yang pertama yaitu tampilan baru. Setelah kita mendapatkan WhatsApp versi beta terbaru, kita akan menemukan tampilan yang benar-benar baru, yaitu untuk tampilan tab chat, status, komunitas, dan panggilan, yang posisinya dipindah di bagian bawah ya, sehingga tampilan WhatsApp Android menjadi sangat mirip seperti WhatsApp iOS ya. Ini sangat menarik dan tampil beda dibanding versi WhatsApp sebelumnya. Oke, untuk fitur yang kedua yaitu video singkat. Nah, di sini di WhatsApp terbaru untuk tampilan voice note, jika kita sentuh sekali maka akan berubah menjadi icon video ya. Dan di sini kita bisa mengirimkan video singkat dengan sangat cepat seperti kita mengirim voice note di versi lama. Di sini kita bisa rekam atau record saja dan langsung mengirimkannya. Caranya kita bisa buka tab chat ya. Untuk contoh saya akan mengirim ke nomor saya sendiri, dan di icon mikrofon ini kita sentuh sekali maka akan berubah menjadi icon video, dan kita bisa klik dan tahan ya. Kemudian kita bisa merekamnya seperti ini ya. Halo, di sini Anda bisa kirim atau Anda bisa hapus ya. Oke, di sini kita bisa klik videonya. Di sini durasinya 29 detik ya. Anda bisa kirim atau Anda bisa hapus ya. Seperti ini misalnya kita kirim. Oke, seperti itu ya. Seperti kita mengirim voice note ya. Jadi untuk icon videonya ini di tap dan tahan, kemudian kita rekam atau record, dan kita bisa kirim ataupun kita batalkan atau kita hapus. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di fitur yang ketiga yaitu fitur kunci chat atau chat lock ya. Untuk fitur kunci chat atau chat lock ini sebenarnya udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa klik di sini atau Anda bisa lihat link videonya di kolom deskripsi ya. Kita bisa membuka untuk fitur chat, kemudian kita bisa pilih kontak mana yang akan kita kunci chatnya ya, misalnya di sini. Kemudian kita bisa klik di bagian profilnya ya, di sini kita klik, lalu kita gulir ke bawah. Di sini Anda bisa pilih kunci chat ya. Untuk selanjutnya Anda bisa mengaktifkan fitur chat locknya di sini. Anda bisa menggunakan fingerprint ya. Dan selanjutnya kontak ini akan tersembunyi ya, tidak dapat dilihat oleh siapapun, hampir mirip seperti pesan yang diarsipkan ya. Dan menariknya lagi untuk notifikasinya juga tidak akan muncul ya, jadi hanya kita yang melihat melalui fitur chat lock ini ya. Biasanya fitur ini sangat disukai oleh mereka yang ingin menyembunyikan chat yang bersifat privacy ataupun rahasia yang tidak ingin dilihat oleh orang lain ya. Seperti itu ya teman-teman. Jika Anda ingin membatalkan chat lock ini, Anda bisa mematikan icon kunci chat ini ya, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk fitur yang keempat yaitu fitur share screen ya. Fitur ini sangat keren, jadi kita bisa melakukan panggilan video call sekaligus melakukan share screen di HP kita. Dan menariknya kita bisa share screen di semua layar HP kita, jadi kita membuka apapun kita bisa share ke panggilan video WhatsApp kita ya. Fitur ini sangat berguna terutama saat kita melakukan meeting melalui WhatsApp, kita bisa sekaligus presentasi dan menjelaskan beberapa hal secara visual melalui PowerPoint HP kita. Sangat keren sekali ya. Kemudian fitur yang kelima atau yang terakhir adalah fitur edit pesan. Nah, di fitur ini kita bisa mengedit pesan yang sudah kita kirim ya. Jadi saat kita salah kirim atau salah ketik, kita tidak perlu menghapus, membuat, dan mengirim pesan baru. Saya contohkan di sini, saya akan chat ke salah satu kontak. Sebagai contoh, saya akan kirim chat ke nomor saya sendiri ya.
kemudian kita kirim. Nah, di sini ada kesalahan penulisan ya. Jadi di sini seharusnya diketik huruf A, ini huruf S. Anda tinggal tap dan tahan di chatnya, kemudian Anda klik di icon titik 3 pojok kanan atas ini ya. Lalu Anda klik edit. Kemudian Anda bisa ralat atau Anda edit tulisan yang salah. Kemudian Anda klik centang. Jadi tulisan yang salah ketik ini menjadi benar ya, tidak salah lagi. Untuk fitur ini sangat berguna, sangat menarik ya teman-teman. Mungkin di antara kelima fitur ini ada yang Anda favoritkan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Atau mungkin ada yang Anda tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan aplikasi WhatsApp versi beta, karena di Play Store sendiri untuk WhatsApp versi beta kuotanya sudah penuh ya, jadi Anda tidak bisa mendapatkan WhatsApp versi beta di Play Store ya. Oke, sebelum kita mulai caranya, Anda bisa pastikan dan Anda samakan ya untuk akun Gmailnya, yaitu yang ada di Play Store dengan yang ada di Google Chrome ya, karena kita akan masuk melalui Google Chrome. Jadi poin pentingnya adalah ketika di handphone Anda terdapat banyak sekali akun Gmail, Anda bisa gunakan akun yang sama ya, baik itu di Google Chrome maupun di Google Play Store ya. Oke, selanjutnya Anda bisa tempelkan tautan atau link yang sudah Anda salin. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya, Anda bisa salin dan tempel. Oke, selanjutnya Anda akan dibawa ke halaman Google Play seperti ini ya. Jika Anda sudah mengklik link yang sudah saya cantumkan di deskripsi, kemudian kita bisa gulir sedikit ke bawah. Di sini Anda tidak akan langsung mendapati kolom berwarna biru ini ya. Anda harus mengulang-ulang ya. Saya sendiri sampai 3 kali mengulang baru di sini muncul pop-up-nya berwarna biru ya. Dan jika sudah berwarna biru, Anda bisa klik ya. Dan selanjutnya kita pergi ke Play Store ya. Kembali saya ingatkan untuk email yang ada di Play Store dengan email yang ada di Google Chrome tadi harus sama ya. Kemudian di kolom penelusuran ini kita ketikkan saja WhatsApp beta gitu ya. Lalu kita bisa klik OK atau cari. Nah, biasanya jika sebelumnya Anda menggunakan WhatsApp biasa, maka di sini tulisannya adalah update ya. Berhubung saya sudah mengupdate-nya, saya tinggal buka saja. Dan di sini tertulis WhatsApp Messenger ya. Seharusnya kan WhatsApp beta nih. Anda bisa pastikan kalau ini WhatsApp beta. Kita klik, kita buka saja. Kemudian kita bisa klik di icon titik 3 pojok kanan atas ini ya. Kita klik setelan, kemudian kita gulir ke bawah, lalu di bagian bantuan kita klik, dan kita bisa lihat di info aplikasi ya seperti ini. Dan di sini tertulis WhatsApp Messenger versi 2.23.17.5 beta. Jadi ini WhatsApp beta ya, walaupun di Play Store-nya tidak tercantum beta, tapi di aplikasinya tercantum beta ya. Dan harap Anda perhatikan ketika Anda membuka di Google Play Store ya, mungkin di sini belum nampak atau belum muncul tulisan update. Anda tunggu saja, mungkin bisa Anda refresh atau Anda ulang-ulang lagi sampai muncul tulisan update ya. Jika sudah muncul tulisan update, maka Anda bisa langsung klik. Cara ini berlaku juga bagi Anda yang sudah memiliki WhatsApp beta namun ingin mengupdate-nya ke versi terbaru. Caranya sama seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya.